Ferdi? Di dalam saya sangat betah, lebih betah di dalam. Hari ini untuk Ferdian Paleka CS demi hukum kita keluarkan dari tahanan, dan kemudian yang menjadi dasar adalah laporan yang dilaporkan oleh korban itu dicabut. Di mana? Kami bertiga minta maaf atas kurang kuat kita yang membuat konten prank sampah pada transpuan, terutama transpuan Kota Bandung. Kami bertiga sangat menyesali perbuatan kami, dan kami tidak akan mengulangi perbuatan kami di kemudian hari nanti yang dapat merugikan orang banyak dan membuat resah masyarakat. Kami sangat menyesali. Terima kasih. Hari ini untuk Ferdian Paleka CS demi hukum kita keluarkan dari tahanan, dan kemudian yang menjadi dasar adalah laporan yang dilaporkan oleh korban itu dicabut, di mana korban dengan terlapor sudah melakukan perdamaian ya, difasilitasi oleh kuasa hukum masing-masing, dan itu dikirimkan kepada kami, kepada Bapak Kapolrestabes, dan kemudian beliau juga mendisposisikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena yang dilaporkan merupakan delik aduan. Nah, di sini juga harus dipahami bersama, karena hukum sudah mengatur hal tersebut, sehingga kami sebagai penyidik melaksanakan sesuai dengan aturan. Kata polisi, itu yang saya pikirkan, yang suka agak menyesal juga dengan teman-teman waria sendiri juga. Udah melapor, auto mencabutin, gak ada diskusi lagi. Jadi ke depannya untuk teman-teman waria juga tolong dipikir juga. Kita juga harus menghargai kerja polisi. Jadi kasihan juga dong, udah capek-capek kerja, udah apa, total lebih seperti begini. Intinya saya pengen jelasin, waria itu seribu maaf loh kepada cowok. Loh kepada cowok, jadi mereka kadang-kadang tidak objektif. Artinya pada saat awal laporan, pihak korban sempat minta bantuan dulu ke Mami? Nggak langsung kepada saya sih, nggak langsung ngomong kepada saya. Mungkin kepada teman-teman waria yang lainnya. Minta bantuan? Mungkin ya, saya juga nggak begitu jelas juga. Mungkin seperti begitu, karena solidaritas antar waria itu kan tinggi juga. Saya pikir lebih banyak spontan solidaritas antar waria awal-awalnya gitu. Jadi sama-sama emosi, sama-sama ikut melaporkan. Terus kaitan adanya pencabutan dari korban, tanggapan Mami seperti apa? Tanggapannya ya, saya sih kurang setuju ya, karena tidak menimbul, pengennya sih ada efek jera ya. Gak ada jaminan kan setelah kejadian ini, kasus ini akan sampai di sini aja sampai hari ini. Pasti selanjutnya ada lagi kasus-kasus pada penyelidikan wanita. Itu aja. Ya, artinya sebetulnya pengen dilanjutkan saja? Sebetulnya pengen dilanjutkan. Awalnya sih gak bisa Mami tahu karena di video viral, kemudian sampah kepada waria yang sedang jalan. Awalnya saya juga nggak tahu langsung ya, tahunya teman-teman udah pada sibuk memperlihatkan video itu, untuk awal-awalnya itu aja gitu. Awalnya juga nggak ada rencana mau bikin laporan ke polisi segala macam itu, nggak sampai kepikiran ke sana sih, karena udah sadar namanya orang-orang di jalan itu resikonya segitu gitu. Apa itu? Ya, nama saya Rini, saya dari Simpati Pasundan, komunitas waria Jawa Barat. Berkaitan dengan masalah yang waria di Jawa Barat ini, sebetulnya sih saya menyesalkan ya kasus-kasus seperti ini. Akhirnya dicabut itu seperti mempermainkan polisi juga. Jadi apa ya, saya juga sangat berterima kasih sama polisi yang di Bandung ya. Ini kasus pertama kali di Indonesia ada kasus-kasus waria, kasus-kasus kaum minoritas bisa tuntas. Jadi itu yang paling penting buat saya, sangat berterima kasih kepada kepolisian Kota Bandung. Balik lagi kepada kasus tadi, saya sih sebetulnya tidak ingin seperti begini ya, tapi karena korban sudah mencabut perkara, ya itu saya serahkan kepada mereka.
karena saya pun tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berdian Paleka. Saya Ketulus Marina. Saya Indil. Kami bertiga minta maaf atas kurang-kurang kita yang membuat konten prank sampah pada Transpuan, terutama Transpuan Kota Bandung. Kami bertiga sangat menyesali perbuatan kami, dan kami tidak akan mengulangi perbuatan kami di kemudian hari nanti yang dapat merugikan orang banyak dan membuat resah masyarakat. Kami sangat menyesali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadian Waleka mewakili teman saya semuanya. Kami minta maaf telah buat konten prank bako sampah pada Transpuan Kota Bandung. Kami sangat menyesali perbuatan kami dan tidak akan mengulangi perbuatan kami di kemudian hari lagi. Terima kasih. Perlu tambahan saya teman-teman bahwa kami berterima kasih untuk para pihak, terutama dengan teman-teman Transpuan yang sudah bersedia mencabut pelaporan berdamai dengan pihak tersangka. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya. Ferdi. Di dalam saya sangat betah, lebih betah di dalam.